Adakah you beragama Islam? Itulah soalan yang saya dapat selepas saya kongsikan buku yang saya baca ni, Business Seperti Nabi Muhammad. Well, jawapannya adalah tidak. Dan bagi pendapat saya, ilmu tak sepatutnya ada batas and tak sepatutnya ada had. Sebab pendapat saya dan saya seramai orang pun bersetuju di mana Nabi Muhammad adalah seorang tokoh yang sangat-sangat hebat. Wisdom. Saya tak boleh guna ayat kecerdikan. Sebab wisdom is something higher, lagi tinggi daripada kecerdikan. Dan saya tak jumpa lagi ayat bahasa Melayu, wisdom tu apa. Okay. Baginda mempunyai wisdom yang sangat-sangat tinggi. So, not only that, bukan saja buku ni saya baca. Saya juga membaca buku Teach Like Muhammad. Mengajar seperti Nabi Muhammad. Sebagai seorang guru, seorang trainer, saya rasa sangat benas untuk menerapkan dan mendapat ilmu daripada tokoh ini. Dan saya percaya semua orang merupakan pemimpin. You tidak perlu pun jadi trainer ataupun guru, tetapi sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami atau isteri, you pun adalah pemimpin dalam rumah tangga you. Dekat dunia moden ini, banyak masalah rumah tangga is that mereka tidak mempunyai kemahiran yang bagus untuk mendidik. But here you go. Sebagai seorang umat Islam, I believe that you guys ada resources yang banyak. Role model yang sangat bagus. Masalahnya, I think ramai orang dah lalai dan mereka terlepas pandang terhadap kehebatan Nabi Muhammad. So, bagi sesiapa saja, I think education skill is very important. Cara kita mendidik sesiapa saja, walaupun you bukan guru, walaupun you bukan trainer, sekurang-kurangnya you still have to lead your family, right? And seriously, I love the series. Bukan saja mengajar, lepas mengajar, you also have to know how to bagi motivasi, mendorong, okay? This is also another one. Motivate like Nabi Muhammad. So, these are the books of leadership saya rasa yang you all boleh amalkan dan baca. Ilmu ni, dia sangat-sangat interesting tau. Lagi banyak kita ada, lagi aman dan tenteram kita rasa. Kita tak ada macam rasa tertekan sangat dalam hidup kita. Penimbaan ilmu yang tidak henti adalah satu perkara yang sangat-sangat mulia.